Hei Jokowi kon, Jokowi b**i, cukup kau aja yang bodoh. Jangan kami kau kira bodoh semua rakyat Indonesia ini. Lain dipinta, lain pula yang kau kasih. Kami hanya meminta keaslian ijazah kau. Kau buktikan tu di pengadilan. Tak usah kau roni-roni, UGM segalalah. Preming-preming berita gini-gini gitu semuanya. Berapa orang kau bayar, ha? Dan bang kau. Kau tak layak jadi presiden, menjadi presiden pula kau. Memalukan dah kau. Just sekali kau tu, nampak tidak sekolah. Seumur hidup, baru kali ini aku mendengarkan ada sekolah teknologi kayu. Apa itu teknologi kayu? Buat kali kau jadi orang, memalukan kau. Masa iya SD 4 tahun, SD-nya cuma 3 tahun, SMA-nya 4 tahun, dan kuliah 2 tahun jadi dokter kau. Nampak kali tipu-tipu kau tu. Ijazah palsu kau semuanya. Pantaslah kayak itu kau, botol, bongak. Ngaku-ngaku UGM bahasa Inggris belepotan, bicara kayak anak SD, nggak pakai otak, nggak tahu malu kau ya babi, aja kau yang kon, tahu malu kau sedikit ah, apa kau masih manusia kau nak, ah cebong-cebong ni, mata kalian cebong semua yang mampu. Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Guys, ini ada pernyataan Presiden Jokowi yang menurut saya menarik ya, pada acara sidang tahunan MPR kemarin guys. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya selama ini sering dihina dengan berbagai macam hinaan guys. Mulai dari bodoh, presiden plonga-plongo, PKI, ijazah palsu, bajingan, dan lain sebagainya. Nah yang menarik adalah beliau mengatakan bahwa secara pribadi, secara personal, nggak ada masalah atas segala bentuk caci maki yang disematkan kepada beliau guys. Karena presiden menganggap bahwa itu merupakan risiko dari menjadi seorang presiden. Hanya saja yang membuat beliau sedih guys adalah bahwa beliau merasa budaya sopan santun di Indonesia sudah mulai terkikis. Hal itulah yang dirasakan oleh Presiden Jokowi saat ini guys. Karena beliau merasa bahwa masyarakat dengan mudah melampiaskan kedengkian dan fitnah atas nama kebebasan berekspresi dan demokrasi. Oke guys, kita simak dulu beberapa cuplikan video berikut ini. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Bisa dipidanakan ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa, Pak. Biasa. Jadi, dan sebetulnya seperti itu bisa, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan, ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebutkan tidak
saya lakukan. Tetapi apapun negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Ya. Tapi masalah yang kedua, masalah ini apa? Pasal penghinaan ini pun kan masih dalam rancangan, ya kan? Usulan rancangan kepada Dewan. Kalau saya lihat di situ, sebetulnya justru itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan, untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet. Jangan dibalik-balik kamu. Ya. Justru memproteksi. Jadi yang ingin mengkritisi, memberikan pengawasan, ingin memberikan koreksi, silahkan. Jangan sampai nanti ada yang membawa ke pasal. Suka ngiritik Pak Jokowi kayak Rocky Gerung itu. Udah saya undang ketemu saya dan Pak Jokowi tahu ketawa-ketawa aja. Yeah. Nah, Pak Jokowi pernah bilang ketika saya mengusulkan diberi bintang Mahputra lah Pak orang-orang yang sudah berjasa ke negara. Siapa misalnya? Itu Fahri Hamzah dan Fadlizon itu kan dapat bintang Mahputra karena apa? Karena dia pernah memimpin DPR satu periode. Ya sudah kalau hanya dia, kata Pak Jokowi. Ketika dia sedang sangat apa kasar sekali ngomong Pak Jokowi. Diberi bintang Mahputra. Malah Pak Jokowi sambil bergerak kata gitu. Carilah orang yang berprestasi, yang kritis tapi pinter, misalnya Rocky Gerung gitu. Itu kan paling kasar kepada Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi sambil kata, kenapa Rocky Gerung tidak diusulkan gitu. Tapi bukan dengan nada marah, dengan nada ngejek gitu. Itu dengan apa namanya, serius, serius, bergurau tapi bukan ngejek gitu. Nah, terbuka Pak Jokowi. Saya dengan lawan-lawannya Pak Jokowi, dengan Rizal Ramli, ya ketemu sering ketemu. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga gak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan. Urusan caci maki yang remeh temeh ini, Pak Jokowi udah ngelewatin banyak hal yang barangkali jauh lebih serem dari apa yang diomongin Rocky. Dia dituduh PKI, dia dituduh sebagai antek Cina lah, sekarang Rocky ngomong bajingan dungu lah, dia dituduh pelanga plongo, banyak sekali penghinaan yang secara personal ditimpakan oleh para pembencinya kepada Jokowi. Tapi itu bedanya. Dia tidak bereaksi atau tidak mau menanggapi soal remeh-temeh kayak gini. Kita yang nonton, iya, merasa ada ketidakpantasan di situ. Tetapi sebagai seorang presiden yang jiwanya jauh lebih luas dibanding sejiwanya Rocky Gerung misalnya. Atau dibanding jiwanya Refli Harun yang juga ikut memposting video itu. Atau barangkali Amin Rais yang sampai sekarang masih kancil pilek terus-terusan. Atau Rizal Ramli yang merasa paling hebat sedunia itu. Dia gak mau ngurus-ngurus yang kayak begini. Artinya apa? Artinya ketika pasal yang dikenakan kepada Rocky atau yang dilaporkan kepada Rocky itu mengharuskan Pak Jokowi secara pribadi terlibat dalam proses hukum, pasti itu ditolak atau tidak mungkin dilakukan oleh seorang presiden. Jadi kita memaklumi kalau kemudian Bareskrim menolak karena Presiden Jokowi itu nggak mau ngurusin yang kelas kambing kayak gini. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan
kalau Presiden Jokowi merupakan mentor sekaligus inspirasinya dalam mengemban tugas sebagai penjabat publik. Meskipun Jokowi dicap sebagai sosok yang plonga-plongo, Ganjar mengaku salut pada nyali Bapak Jokowi. Bagi Ganjar, Jokowi merupakan sosok yang tidak mau menyerah meski dihina habis-habisan. Jokowi juga tak pernah membalas meski disebut PKI dan anti-Islam. Jokowi tetap sabar meski para pembenci menyerang dirinya hingga menyangkut hal-hal yang intim sekalipun. Lebih lanjut, Ganjar mengatakan Jokowi sosok yang memiliki keberanian untuk menunjukkan Indonesia berdaulat di bidang politik. Dari Jokowi, Ganjar menilai kalau nyali itu bukan intonasi tinggi dan berwajah garang. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama memimpin merupakan nyali yang sesungguhnya. Saya punya mentor dalam pemerintahan, namanya Jokowi. Seseorang yang dicap plonga-plongo, seseorang yang dicap tidak pintar, dengan badan yang sangat kurus, yang pada saat mau maju Pilgub DKI, beliau punya seragam Satgas dengan dipoto, dan saya diskusi dengan beliau, Pak, dari seluruh foto yang Bapak suka ketika kampanye, ketika menjadi wali kota, hari itu gubernur, sampai Bapak jadi presiden, foto mana yang paling suka? Saya paling suka foto saya pakai baju Satgas itu, katanya. Yang saya rasakan, Bapak Ibu, dalam kultur kami sebagai orang Jawa, orang Solo gitu, melihat, silahkan hina saya habis-habisan, silahkan kamu caci maki saya habis-habisan, tapi langkah saya tidak akan pernah berhenti untuk memajukan negeri ini. Itu pesan dari beliau yang luar biasa. Dan dengan segala keterbatasan beliau dengan stempel PKI pada saat itu, sehingga dia harus kalah dalam beberapa tempat dan kontestasi, ada kata menyerah. Bahkan di daerah yang kalah, cinta beliau diberikan habis-habisan pada daerah yang kalah. Saya belajar, Bapak Ibu. Keberanian untuk menunjukkan bahwa Indonesia mesti berdaulat dalam bidang politik, dia tunjukkan wabil khusus dalam politik ekonomi. Semua boleh teriak keras, semua boleh lantang berbicara, tapi itu mulut, bukan pikiran, hati, dan keputusan. Bukan. Bung Karno jatuh, didahului peristiwa 65. 66 terjadi pergeseran pergantian kekuasaan dengan Super Semar. 67 undang-undang penanaman modal asing lahir. Kurang lebih 68-69 Freeport berdiri. Dan tidak ada satupun di antara para pemimpin mampu untuk mengambil alih kecuali Jokowi. Seseorang yang tidak pernah berteriak, seseorang yang sangat jarang menunjukkan aura wajah kemarahan, jarang, tapi dia memutuskan dengan pikiran yang jernih, dengan muka tersenyum, tapi diambil secara keseluruhan. Bapak Ibu, itulah nyali sesungguhnya, itulah nyali sesungguhnya, bukan wajah garang dengan intonasi yang tinggi, bukan sama sekali. Ya, itulah sikap Presiden Jokowi pada saat dirinya dicaci maki, direndahkan, dan dihina oleh kelompok atau oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau, guys. Presiden tadi juga secara tegas mengatakan bahwa sebagai pribadi tidak ada masalah atas cacian dan hinaan tersebut.
Tetapi sebagai kepala negara, beliau merasa sedih, guys. Dan saya rasa hal itu adalah hal yang wajar ya. Karena menurut beliau, kondisi rakyatnya hari ini dengan mudah menghina, memfitnah, mencaci maki dan lain sebagainya, tapi mereka berlindung di balik demokrasi dan kebebasan berekspresi. Dan saya pikir guys, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sangatlah benar, bahwa faktanya hari ini banyak orang dengan mudah mencaci maki dan menfitnah tapi berlindung di balik demokrasi. Dan menurut saya guys, sebenarnya orang-orang inilah yang merusak arti atau makna dari kesucian demokrasi itu sendiri guys. Oke, sekian dulu video kali ini dan terima kasih.